Komisioner KPU RI Agus Melas menyatakan Komisi Pemilihan Umum akan menetapkan hasil pemilu 2024 pada hari ini usai merampungkan rekapitulasi dari dua provinsi terakhir yakni Papua dan Papua Pegunungan. Penetapan hasil pemilu rencananya akan dilakukan setelah jeda waktu berbuka puasa nanti malam. Konfirmasi saja bahwa kemungkinan penetapan itu akan dilakukan malam nanti usai jeda. Teoritis demikian. Jadi yang jelas kan nanti pada saat pleno rekapitulasi kita akan lihat bagaimana dinamikanya untuk dua provinsi. Setelah ditetapkan pasti kita butuh jeda waktu untuk cek dokumen kan. Nah cek dokumen sebenarnya dokumen-dokumen sudah kami periksa dan list dokumen yang dibutuhkan sudah ada semua. Tapi kan kita butuh juga tanda tangan segala macam kan sebagai finalisasi lah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.